Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in ala umuruddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati unsur dari Porkopimca, Pak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, bapak-bapak dari unsur wali nagari, kemudian umumnya kita yang berhadir, yang kita muliakan, pengurus yayasan, mulai dari Yayasan Darussalamah, An-Najiyah, dan kru dari televisi An-Najiyah. Pak Ibu, Bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita masuk pada acara, kami sampaikan permohonan maaf dari Bupati karena beliau tidak dapat menghadiri acara kita ini dan mewakilkan kepada kami. Beliau punya acara yang wajib diikuti beliau sehingga beliau mewakilkannya. Kami pun kemarin diberitahu sudah jam 4:30, sudah salat asar saya. Saya diberitahu untuk mewakili beliau datang ke lokasi kita ini. Saya sangat bangga datang ke sini karena saya putra sini, Pak. Saya aslinya orang Simpang Tolang, Pak. Tetapi orang Simpang Tolang kalau umurnya 30 tahun tidak kenal dengan saya. Saya tinggal di Kinali sudah 26 tahun. Di Padang saya tinggal 10 tahun. Di Bukit Tinggi saya tinggal 2 tahun. Dan di Damasraya, di Sijunjung saya tinggal 1 tahun. Jadi tinggal saya di daerah Ranah Watahan ini ketika saya SD cuma. SMP saya tinggal dengan etek saya di Silaping. Kemudian SMA saya tinggal di Ujung Gading. Kemudian kuliah di IKIP Padang. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya perkenalkan yang demikian, saya bukan orang asing di sini. Pak Yani ini sama tinggal di Kinali kami ini, dijualnya rumahnya pindah dia ke Padang. Tidak nyaman dia di Padang, pindah lagi ke Simpang Empat. Tidak nyaman di Simpang Empat, pindah dia ke Desa Baru. Pak Yani ini orangnya, istrinya orang Desa Baru. Ya Pak, Pak Desman, kami sama-sama guru dahulu. Kemudian saya meningkat menjadi pengawas, beliau tetap guru. Dia ini adalah kepala SMK. Beliau ini orang Kiawai. Orang Kiawai ini hebat-hebat, Pak. Di bidang keagamaan. Beliau salah satunya di Yayasan An-Najiyah. Yang kedua, Bapak Darmansah. Bapak Darmansah itu ketua MUI Pasaman Barat, sekaligus ketua Yayasan Cahaya Makkah. Jadi mereka itu pulang dari Makkah. Kita paling hebat, saya Pak kemarin itu pulang dari Makkah baru seminggu ini, Pak. Tapi kita tidak bisa bercerita dengan beliau. Pak, berapa lama Bapak di Makkah? Saya tanya sama Pak Darmansah, Pak Desman. Kurang lebih 11 tahun katanya. Kita berapa lamanya di Makkah? Kalau haji 42 hari paling lama. Jadi kawan-kawan kita yang berangkat ke Mekah itu, uangnya dibawanya dari Mekah, ilmunya dibawanya dari Mekah, kemudian dikembangkannya di Pasaman Barat. Ada lagi satu lagi orang yang pulang dari Mekah itu ke Kinali, namanya Hairun Nasri. Lamanya di Mekah 9 tahun. Dibuatnya yayasan di sana, Darul Hadis. Jadi sekolah-sekolah besar di Pasaman Barat ini pulang dari Mekah. Kita paling-paling dari Mekah, Pak, dapat peci putih. Mereka itu dirikan sekolah, Pak. Sekolahnya besar. Yang di kampung apa namanya? Pisangutan. Siril Masri itu
lama juga di Mekah. Dia pulang, dia bikin yayasan, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, saya memperkenalkan yang demikian itu supaya kita tidak salah kaprah. Yang paling banyak kita bapak-bapak, saudara-saudara salah kaprah. Apa salah kaprahnya? Yang dilihat yang pertama orang berjanggut. Sianan datang tu. Siapa yang datang? Isi naroi. Alak namar janggut-janggutinya. Seperti kita menyisihkan orang-orang itu kalau bajanggui beko yang diajaknya kita lain-lain. Apalagi identitas kemusliman yang kita hapus itu. Orang Basarawa jingkrang, mode Sarawak mboko itu banyak orang kita ko ndak suko. Tidak suka. Kalau nanti belajar di yayasan ini, di yayasan kita ini, kita akan tahu apa fungsinya janggut dan apa fungsinya Sarawa jingkrang. Kalau kita tidak tahu, akibatnya kita mendiskreditkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu sekedar pengantar bapak-bapak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri acara ini. Saya tadi tersesat, Bapak. Saya lihat di undangan ini Pasir Panjang. Saya orang sini tentu tahu saya Pasir Panjang. Pergi ke saya ke Pasir Panjang. Untung saya ditelepon lagi. Lanjut saja, Pak, ke Pasar Bedeng Barat. Ah, Bedeng Barat saya tahu. Pak Sari ini kenal saya nih, kawan saya di SMP ini. Tapi di bawah saya setahun ya. Saya sampai di sini, alhamdulillah, saya bekerja di Kabak Kesra, Pak. Yang bagian agama itu memang garapannya Kabak Kesra. Jadi banyak kegiatan-kegiatan bupati itu diteruskan oleh Kabak Kesra. Kalau tim Ramadan, sayalah yang mengelola itu, tim Ramadan. Karena itu bagian dari kegiatan keagamaan Pemda Kabupaten Pasaman Barat. Jumat Berkah juga di Kesra. Urusan haji, urusan MTQ, itu urusannya juga Kesra. Urusan haji, alhamdulillah tahun ini saya bisa menjadi pendamping haji. Itu untungnya bekerja di Kesra. Resminya kalau Kesra itu berangkat haji, Pak, itu bayarnya 86.227.000 rupiah. Bapak-bapak, kalau menyetor haji 10 tahun yang lalu, bayarnya sekitar 45 juta. Tetapi kalau haji Puroda, itu bayarnya 86.227.000. Saya sudah membayarnya, Pak, tapi uangnya uang Pemda. Jadi dari sana kita tahu bahwa setoran haji kita itu untuk naik haji mulai tahun 2023 adalah 86 juta. Selebihnya itu kalau bapak menyetornya 46 juta, maka subsidi bagi hasilnya itu ada sekitar 41 juta. Gunanya saya menjelaskan ini, jangan kita mendiskreditkan bangsa kita. Saya lihat, Pak, di Mekah itu, di Madinah, jemaah haji yang paling mewah itu adalah jemaah haji Indonesia. Kita punya mobil nomor 1 sampai 10. Satu nomor itu jumlahnya 30 sampai 50. Orang Afrika tidak satu pun mobilnya ada di sana. Seluruhnya pakai bendera Indonesia. Jadi kita sering membaca di koran, haji terlantar dibuat negara. Orang Indonesia terlantar di Mekah.
sisi-sisi yang buruk itu, itulah yang kita tangkap. Kalau saya melihat, saya selaku pendamping haji tahun ini, yang paling bagus pengelolaannya adalah Indonesia. Oh, tersesat, meninggal, jemaah haji dari mana saja tersesat itu. Biar 10 kali kita pergi ke Mekah, yang tersesat itu tetap tersesat. Meninggal, yang meninggal kita dari Pasaman Barat ada 3. Yang satu Pak Marwan, umurnya 98 tahun. Tidak ada saya kira di Desa Baru Pak Yani yang umurnya 98 tahun. Sudah pantas dia meninggalkan dunia ini. Yang kedua umurnya 93 tahun, mulai dari berangkat Andi Suparno sampai di Mekah, di Madinah. Saya sekamar pernah dengan beliau. Dia tidak pernah makan. Dia hanya makan bubur 4 sendok. Tidak bisa kalau dikatakannya saya makan dengan ayat-ayat saya. Tidak bisa makan dengan ayat-ayat. Kita harus makan dengan makanan kita. Yang ketiga, aduh lupa saya, yang dari Ujung Gading. Itu mulai dari berangkat dia sudah stroke. Jadi jangan kita ikut-ikut mencela dari negara kita. Karena saya lihat, tanya dari jemaah kita yang berangkat itu, yang paling bagus pengelolaannya itu termasuk Indonesia. Walaupun kita berangkat lebih dari 221 ribu. Sumatera Barat saja ada berangkat 17 kloter. Bapak, saudara-saudari yang kami muliakan, begitu juga nanti kita di sini, kita selalu melihat sisi gelapnya nanti yayasan kita ini, Pak. Yayasan di kebun sawit. Jangan-jangan nanti banyak ini banyak itu. Yang kita lihat, saya 4 tahun Pak di Darul Hikmah menjadi ketua komite. Dulu kebun sawit juga di sana. Payah melewati bandar itu Pak. Saya yang membangun itu Pak dengan sumbangan masyarakat. Sekarang kan mewah dia Pak. Al-Kahfi ikut juga, saya sudah jadi apa di sana Pak? Pengawas saya di sana. Kecil itu bangunannya dulu. Lebih bagus ini Pak Al-Kahfi dulu. 5 tahun yang lalu. Bagus ini lagi. Pak saudara-saudara, saya juga menjadi pengurus di sana. Bagus, sekolah yang paling banyak sekarang muridnya termasuklah Al-Kahfi. Kalah Darul Hikmah. Di Kinali ada Darul Hadis. Maju. Tapi itu apanya Kemenak, itu saya tanya tadi Bapak ya. Kemana nanti maunya yayasan kita? Apakah boarding school atau pesantren? Itu Bapak-bapak saya sampaikan, ada beda pesantren dengan yang saya katakan tadi, misalnya boarding school. Boarding school dengan pesantren itu bedanya, kalau boarding school itu induknya Dinas Pendidikan. Kalau yayasan pesantren ini induknya Kemenak. Kurikulumnya kurikulum Kemenak. Kalau boarding school, kurikulumnya kurikulum nasional yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Pak saudara-saudara yang kami muliakan, saya mempromosikan ini supaya sekolah kita ini diminati. 10 orang yang lulus masuk SMA 1 Sumatera Barat itu berasal dari Al-Kahfi. 4 dari Darul Hikmah. Dari SMP-SMP kita ini saya kira satu pun tidak ada. Jadi mereka lebih baik Pak. Bayarnya juga bagus Pak. Saya Pak, 3 anak saya Pak. Yang paling besar saya masukkan Darul Hikmah dahulu. Dan sekarang dia ngambil S2 di Mesir Pak. Yang nomor 2 saya masukkan dari Yayasan Ar-Risalah Padang Pak. Sekarang dia sekolah di Malaysia, Universitas Putra Malaysia jalur internasional. Yang ketiga anak saya sekarang di Ar-Risalah Padang.
Kalau andaikan anak saya yang laki-laki itu saya sekolahkan di sekolah SMA 1 ranah batahan atau SMA 2 ranah batahan, mungkin dia jadi tukang pukul, Pak. Badannya besar, 185 tingginya. Kelas 1, kelas 2 sekarang dia baru, Pak. Dia pemain basket utama. Taulah Bapak kalau dia pemain basket itu. Ototnya itu besar. Makanya saya sangat berterima kasih dia mau masuk pesantren. Tidak terbayang bagi saya, Pak, andaikan dia di sekolah-sekolah umum. Yang kecil-kecil minta perlindungan sama dia karena badannya besar tadi. Bapak, saudara-saudara, kalau dia besar badannya, kemungkinan besar dia tidak dibully. Jadi Pak, nanti ini harus kita hindari, Pak, sekolah kita ini pembulian. Mungkin Bapak dengar setahun yang lalu ada pembulian di salah satu pesantren Pasaman Barat dan meninggal. Itu maka harus kita hindari, Bapak-bapak, saudara-saudara. Tidak main-main, Pak, pembulian itu. Di sekolah perhubungan saja ada yang 3 kemarin yang meninggal, Pak. Yang dikelola oleh pemerintah, sekolah pemerintah itu, Pak. Dinas Perhubungan. Semi militer itu. 3 meninggal, Pak. Di pembulian ini harus kita hati-hati. Pak, Bapak, saudara-saudara yang kami muliakan. Kita sekarang mendirikan masjid di sini, Pak. Saya bertanya tadi kepada pemilik yayasan, masjid ini apakah masjid masyarakat atau masjid yayasan? Kalau masjid masyarakat, yang saya khawatirkan tidak mencukupi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan prosedurnya harus ada izin dari Kemenag. Kalau punya yayasan itu tidak perlu izin yayasan. Izin dari apa? Itu beda tuh, Pak, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, sekarang masjid ini dibangun, jemaahnya sedikit. Mudah-mudahan nanti yayasan kita besar, Pak, sehingga masjid kita ini maju. Saya sudah berulang kali, Pak, meresmikan masjid. Yang saya takutkan sekali mendirikan masjid ini, Pak, hilang jamaahnya. Maka kita yang hadir di sini hari ini, janganlah bapak-bapak melihat janggutnya berapa panjangnya, celananya berapa jingkrangnya. Jangan itu yang dilihat, itu aksesoris itu. Kita sering melihat aksesoris, lupa yang isinya. Apa yang dikerjakan orang di sana? Belajar mengaji, nanti kajiannya lain. Bapak-bapak, saudara-saudari yang kami muliakan, meskipun yayasan kita seperti ini, yang masyarakat wajib memantaunya, bapak-bapak, saudara-saudara. Kita dengar sekarang kasus Az-Zaitun. Semua kita tahu Az-Zaitun itu sudah lama berdiri. Di Padang Hijau juga ada yayasan dulu, Pak. Pak Desman kan bubar, ya. Karena salah kelola. Salah kelola. Pak, saudara-saudara,
anak kita itu, Pak, aset yang berharga bagi kita. Anak yang kita sekolahkan itu aset yang berharga. Saya kalau ditanya orang, berapa kekayaanmu, kata orang, kekayaanku anakku ada 3. Tidak akan kita sampaikan mobil saya ada 3, tidak ada itu. Berapa jumlah anaknya? 3, ada laki-laki dan ada perempuan. Bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada ketua yayasan sudah mendirikan masjid di sini, sudah mendirikan sekolah di sini. Tentu untuk mengisinya tidak mungkin kita datangkan dari Natal, Pak. Tidak mungkin itu. Kita datangkan dari sawah mudik, tidak mungkin itu. Mereka dari Natal nanti akan datang sendiri kalau kualitasnya bagus. Mereka akan datang sendiri dari sawah mudik, Sigantang, Aming Tengah, Ujung Gading, kalau sekolah kita bagus. Apa pertama, Pak, kualitas sekolah kita ini? Di An-Najiyah Bapak sudah kelola, Pak, ya. Berapa hafalan anak itu? Lomba mengelola MTQ saya, Pak. Dari An-Najiyah kemarin ada satu anak, Pak Saiful, juara 1. Habis, Pak, ya. Kalah sekolah-sekolah lain. Ada terdengar bagi Bapak dari SMP 1 Ranah Batahan memasuki kompetisi itu? Tidak ada, Pak. SMP 2 di Ranah Batahan ada? Tidak ada. Saya dari SMP 1 Ranah Batahan, Silaping dulu. Belum ada SMP Desa Baru itu kala itu. Pak, Bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, tadi Ketua Yayasan sudah menyampaikan, mengajak masyarakat kita untuk memulai sholat Jumat di sini. Saya yakin ada yang khas nanti di sini. Yang khas nanti di sini. Misalnya, Pak, ya, yang khas itu, tidak salah, Pak, ya. Di sana NU, dia bismillahnya dijaharkan misalnya. Di sini misalnya tidak dijaharkan, tidak disirkan, disirkan jadinya. Jangan itu yang menjadi masalah. Sir dan jaharnya. Pergi kita ke Mekah, Pak, ke Madinah, Pak. Tidak ada yang dijaharkan di sana. Semuanya kayak punya dalil. Jangan kita suka menyalahkan orang. Lihat ada dalilnya atau tidak. Celana jingkrang ada dalilnya? Ada, tanya Pak Desman nanti bisa dijelaskan itu. Janggut ada dalilnya? Tanya Ketua Yayasan nanti, ada itu dalilnya itu. Panjangkan janggutmu, pendekkan kumis, kita terbalik. Panjangkan kumismu, cukur janggut. Kan terbalik itu. Ya. Maka kita belajar. Jadi itu nanti akan kita lihat masalah pikihnya nanti. Ini akan sangat berbeda. Saya yakin dengan yayasan ini nanti akan memberi warna baru di daerah Ranah Batahan ini. Kita sudah punya pesantren di Gunung Tua, Pak. Tapi kalau saya menilai pesantren Gunung Tua itu, Pak, Al-Barkah itu, ponakan saya itu, Pak, itu pesantren tradisional. Sama dengan purba. Payah majunya, Pak. Payah bersaing. Kalau ini nanti yayasannya, pesantrennya ini termasuk pesantren yang modern. Apa artinya yang modern? Memberi perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara, bukan modern nanti sholatnya biasanya tepat waktu, kemudian modern dikumpul-kumpulkan, bukan begitu ya. Yang modern itu maksudnya ada cara-cara baru kita di dalam beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasul, itu yang kita lakukan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan,
Saya sangat bersyukur masuknya yayasan ini, adanya berdiri di sini, karena kita cukup tertinggal, Pak. Kalau kita MTQ, Pak, itu sehebat-hebatnya ranah batahan, Pak. Sehebat-hebatnya itu di peringkat-peringkat 7. Kita kan masuk kecamatan ranah batahan ini. Paling hebat kita di ranking 7. Kalau Lembah Malintang sudah 3 kali mereka itu ranking 1. Kabupaten Pasaman Barat. Sekarang, Pak, saya akan mengirimkan kafilah untuk Sumatera Barat. Dari 60 orang pesertanya yang akan dikirim ke Solok Selatan, ya. Solok Selatan tahun ini bulan Oktober nanti. Itu peserta kita banyak dari luar diambil, Pak. Kurang kita. Apa yang paling baik di sana itu seluruhnya kita ambil dari luar yang banyak. Hampir sepertiga, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah keprihatinan kita. Kita ingin berhasil. Orang juga ingin berhasil. Maghrib mengaji sudah digaungkan. Tapi di rumah-rumah kita lebih sering kita dengar suara televisi. Di mana-mana orang sekarang mengaji, menghafal Al-Quran, sudah diprogramkan Bupati Pasaman Barat program Tahfizul Quran. Minimal nanti tamat SD ada 3 juz. Saya lihat, Pak, saya sebagai tim monitoringnya, Pak, masih jauh dari harapan, Pak. Apa yang salah di sana, Pak? SMP ada ya, dari SMP di sini enggak? SMP Desa Baru misalnya, Pak, ya. Mau mereka tahfizul Quran, gurunya tidak ada. Siapa yang menjadi gurunya? Guru yang ada di sana. Bagaimana gurunya tidak tahfiz sementara murid dituntut tahfiz? Inilah beban moral, Pak, ya. Mudah-mudahan dari sini nanti sumbernya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, setiap perkembangan itu, setiap perkembangan pendidikan itu pasti ada di antara masyarakat kita yang menolak, ada yang mendukung. Maka yang menolak itu tugas kita yang hadir sekarang ini, meyakinkan mereka bahwa kehadiran Yayasan Darussalamah ini adalah untuk membenahi masyarakat kita menuju masyarakat yang madani. Saya, Pak, kemarin naik haji, Pak. Ada 5 orang kawan saya satu kamar, Pak. Kan setiap salat wajib itu, Pak, di Mekah itu, Pak, atau di Madinah, kan ada salat apa? Salat jenazah. Selalu ada salat jenazah. Kadang-kadang 2 kali malah. Saya tanya kawan saya ini, "Pak, tadi kan salat jenazah kita. Apa yang Bapak baca setiap takbir itu?" "Enggak ada. Saya takbir saja." 5 orang kawan saya itu saya tanya, "Hanya seperti itu, Pak." Jadi haji itu bukan ukuran orang hebat di dalam ilmu dakwah. Coba bayangkan, Pak, orang salat jenazah juga di Desa Baru seperti ini tuh. Ditanya orang nanti yang banyak itu, ada 50 orang menyalatkannya, Pak. Tanya yang di belakang nanti, Pak. "Apa bacaannya tadi salat jenazah itu?" "Saya ikut-ikut saja." Beginilah kondisi keberagamaan kita. Mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini, sekolah ini, tidak lagi ikut-ikutan. Itu kan ikut-ikutan itu, Pak. Coba bayangkan salat jenazah ikut-ikutan, sampai ke Mekah ikut-ikutan. Di sini juga, Pak, kalau tidak percaya Bapak nanti, Pak, tidak percaya dengan omongan saya ini, habis nanti salat jenazah di masjid kita ini, tanya, Pak, yang di belakang, yang umurnya 40 ke atas, nanti tanya, "Apa bacaannya tadi?" "Saya ikut saja tadi."
Di Silaping pun di simpang tolang saya tanya seperti itu. Tidak tahu dia bacaannya, Pak. Coba bayangkan sholat itu tidak tahu kita bacaannya. Jangan artinya lagi bacaannya saja, Pak, tidak tahu, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya yayasan ini. Saya bersyukur juga kepada Pak Desman yang sudah menjembatani antara yayasan ini dengan An-Najiyah. An-Najiyah sudah bisa meminta bantuan sehingga berdiri ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, banyak orang yang mau membantu sekolah kita ini. Tapi mungkin yang paling baik adalah agar jelimet tahu ketua yayasan kemana mengajukan proposal itu. Bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, dengan kehadiran kita ini, mudah-mudahan Masjid Ukhuwah yang kita duduki sekarang ini menjadi dapat kita makmurkan, dapat kita beri bantuan. Kalau tidak bisa kita memakmurkan, tidak bisa juga kita memberi bantuan, maka sekurang-kurangnya kita berdakwah kepada orang lain bahwa keberadaan masjid ini sedang membangun masyarakat desa baru dan sekitarnya. Saya tidak yakin, Pak, orang dari Pasir Panjang, meskipun dari Pasir Panjang ini jorong, saya tidak yakin orang Pasir Panjang akan datang ke sini, Pak. Jalannya jauh. Iya, Pak, ya. Pasti orang desa baru dari Pasar Bedeng Barat itu yang datang ke sini. Maka bersyukurlah kita. Mari kita bantu keberadaan yayasan ini sehingga nanti keberadaan masjid kita ini semakin hari semakin maju. Kami di kabupaten, seluruh nanti permohonan dari bapak-bapak itu melalui Bupati Pasaman Barat pasti melalui meja kami. Mudah-mudahan nanti dapat kita ajukan apa yang bapak mohonkan kepada Pemda Pasaman Barat melalui Kesra Pasaman Barat. Inilah barangkali sambutan kami. Mudah-mudahan kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masjid kita ini menjadi makmur, berterima di masyarakat kita, jauh dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yayasannya untuk menghimpun anak-anak nanti, terangkan kepada masyarakat kita bahwa kita menuju masyarakat yang madani, masyarakat yang berilmu pengetahuan, yang dilandasi oleh ilmu agama. Ilmu agamanya ke depan, kemudian pengetahuannya akan mengikuti ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu tanpa dilandasi agama itu lebih kejam nanti daripada harimau, Pak. Maka lebih utama bagi kita orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Orang yang berakhlak itulah nanti yang membangun masyarakat kita menuju masyarakat yang madani. Demikian sambutan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, ya. Seterusnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Masjid Al-Ukhuwah Desa Baru, Jalan Puskesmas Desa Baru, secara resmi kita resmikan.